Salam. Bapak, Ibu, Saudara, Saudari yang berbahagia, yang diberkati Tuhan dimanapun berada. Bertemu kembali dengan KKR Net. Hub Channel Indonesia dan Rumah Sakit Advent di Indonesia. Pada kesempatan ini, di mana dunia pada saat ini, manusia berlomba-lomba untuk membuat atau mencari suatu persekutuan, atau grup, atau kelompok-kelompok, atau geng, bahkan di tingkat negara, membuat suatu aliansi negara yang tujuannya tidak lain dan tidak bukan adalah untuk mencari kesejahteraan atau kebahagiaan yang hakiki, bahwa. Persekutuan itu ada persekutuan yang membahagiakan, tetapi ada juga persekutuan yang tidak membahagiakan, bahkan mendatangkan bencana, kesusahan, ketidakharmonisan, sakit penyakit, dan ujung-ujungnya akan berakhir kepada kebinasaan kekal. Dan kebahagiaan atau persekutuan yang membahagiakan itu akan mengantarkan kita, akan mengantarkan saudara dan saya, yaitu pada suatu kehidupan yang kekal. Pada kesempatan ini, kita akan membahas bagaimana persekutuan yang membahagiakan itu, sebagaimana persekutuan yang indah. Dan membahagiakan antara Allah, Pencipta, dengan makhluk ciptaannya, serta harmonisasi alam Taman Firdaus yang sempurna telah dikatakan oleh Allah sendiri bahwa itu semua sungguh amat baik. Allah memberikan hadiah yang pertama kepada Adam dan Hawa. Lembaga penelitian Kudus yang pertama di dunia, tentunya ada hadiah Allah yang kedua yaitu tentang lembaga hari Sabat. Lembaga persekutuan ini akan menjadi berkat. Lembaga persekutuan ini akan menjaga kesucian umat manusia dan lembaga ini akan membawa kebahagiaan apabila dilakukan dengan prinsip-prinsip ilahi. Nenek moyang kita yang pertama Walaupun diciptakan dalam keadaan suci, tidak berdosa, tidak ditempatkan dalam suatu keadaan di mana mereka tidak mungkin berbuat salah, mereka dirancangkan atau direncanakan Allah untuk menikmati persekutuan dengan Allah dan malaikat-malaikat suci, tetapi saudaraku, sebelum mereka memperoleh kehidupan kekal kesetiaan mereka tentunya harus diuji. Musa adalah bapak pemimpin bangsa Israel untuk memimpin hijrah dari kekejaman bangsa Mesir ke tanah perjanjian. Musa yang adalah ahli sejarah, Musa yang adalah ahli sastra, Musa yang adalah ahli filsafat, panglima tentara dan seorang ahli hukum. Musa tidak puas dengan kehidupan istana Firaun. Dan Musa lebih suka menderita sengsara bersama umat Allah. Daripada menikmati kesenangan-kesenangan dosa. Musa telah melewati 40 tahun bukan waktu yang sebentar. Memilih hidup menyatu dengan alam. Dan menjadi seorang gembala di tanah median. Di seorang imam besar. Di mana hanya bermodalkan sebatang tongkat di mana dicatat dalam Alkitab, dengan sebatang tongkat itu Allah akan menjadikan tongkat itu sebagai lambang kekuasaannya. Dan di dalam kehidupannya di padang gurun sebagai gembala itu Musa dididik dalam pendidikan moral supaya menjadi seorang yang mempunyai belas kasihan dan mempunyai uh, hati yang panjang sabar dan seiring berjalannya waktu menunggu panggilan Allah tentunya kesabaran dan penurutan Musa terus diuji. Suatu ketika Musa tidak menuruti perintah Allah, bahkan Musa tidak menghormati Allah. Dan dengan marah dan geram Musa mengangkat tongkatnya dan memukul Batu yang keras itu, Alkitab mencatat, Musa memukul batu tidak hanya sekali, tetapi dua kali sambil berkata, "Dengarlah kepadaku, hai orang-orang durhaka, apakah kami harus mengeluarkan air bagimu dari bukit, -bukit batu ini?" Musa mengandalkan dirinya. Olah-olah sebagai pemberi air, sebagaimana ia seharusnya memberikan penghormatan kepada Allah, yaitu batu itu Musa telah melakukan dosa yang fatal, sehingga Musa tidak diperbolehkan Allah untuk memasuki ke tanah perjanjian itu. Kitab suci menggambarkan bahwa batu melambangkan Kristus yang menjadi landasan fondasi yang kokoh bagi bangunan besar umat Tuhan yaitu persekutuan orang-orang percaya di dunia ini. Musa dalam khotbahnya yang terakhir di masa-masa menjelang akhir hidupnya kepada bangsa Israel menggunakan istilah atau menggambarkan atau membuat metafora batu yaitu, untuk menyatakan hormat kepada Allah. Musa mengatakan, "Sebab nama Tuhan akan kusurkan, berilah hormat kepada Allah." Kita gunung batu, Musa menyebut Allah sebagai gunung batu, dan sebagaimana Raja Daud mengatakan bahwa... Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku. Gunung batu pekekuatanku. Tempat pelindunganku ialah Allah. Dan Nabi Besar Yesaya mengatakan dan menuliskan sebuah batu-batu yang teruji. Sebuah batu penjuru yang mahal. Suatu dasar yang teguh. Dan sebagaimana Petrus yang adalah sebagai Uh, sebagai murid Kristus yang paling senior dan sebagai juru uh, bahasa dari murid-murid Yesus, Petrus memberikan suatu gambar tentang Kristus, bahwa Kristus Yesus ada sebagai batu yang hidup yang memang dibuang oleh olah manusia, tetapi... Dipilih dan dihormati oleh Allah, Rasul Paulus juga menyatakan bahwa hanya Kristus, yang satu-satunya fondasi yang kokoh, Kristus menuliskan di dalam Firman Tuhan, karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang diletakkan, yaitu Yesus Kristus menunjuk pada batu yang dipukul Musa. Paulus menyatakan bahwa sebab mereka minum dari batu karang rohani yang mengikuti mereka dan batu karang itu adalah Kristus. Yesus Kristus sendiri menggunakan gambaran demikian secara langsung dinyatakan kepada eh, di mana Waktu itu mengatakan kepada Petrus bahwa engkau adalah Petrus yang di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku dan alamat tidak menguasainya. Yesus Kristus mendirikan gereja atau jemaat Kristen di atas dirinya sendiri, yaitu sebagai bukit. Yang hidup, tubuhnya sendiri dikorbankan demi dosa-dosa saudara dan saya. Sebagai batu yang dipukul itu, Yesus Kristus, sebagai fondasi yang kokoh bagi semat itu, dibangun. Tidak ada yang dapat merubuhkannya, dan dari batu ini mengalir air yang menyembuhkan semua bangsa yang dahaga bahwa jemaat dibangun bukanlah di atas hikmat manusia yang sudah rusak atau atas kecerdikan manusia melainkan atas batu zaman itu makna Alkitabiah tentang jemaat dari sini kita sudah mulai mempunyai perspektif bahwa ke, bahwa persekutuan yang bisa membahagiakan Kebahagiaan yang sehakiki itu kira-kira persekutuan yang ke arah mana? Ia itu hanya kepada batu yang hidup itu, yaitu persekutuan yang didirikan oleh Yesus Kristus itu. Kata gereja adalah terjemahan dari bahasa Yunani, yaitu kata eklesia yang artinya dipanggil keluar. Dan ungkapan ini umumnya digunakan orang yang mengadakan setiap pertemuan-pertemuan apa saja. Bahwa penggunaan kata eklesia dalam perjanjian lama dalam bahasa Ibrani adalah istilah diistilahkan gahal atau berhimpun atau jemaat. Penggunaan istilah jemaat dalam perjanjian baru bisa diartikan sebagai orang-orang yang percaya yang berkumpul untuk berbakti bersama-sama di sebuah tempat tertentu. Orang-orang juga diartikan sebagai orang-orang percaya yang tinggal di satu tempat tertentu. Jemaat juga diartikan sebagai sekelompok orang percaya di rumah seseorang. Dan Jemaat juga diartikan sebagai satu kelompok himpunan yang ada di suatu daerah. Dan jemaat juga diartikan sebagai keseluruhan tubuh yang percaya di seluruh dunia. Bahwa juga jemaat juga diartikan sebagai makhluk percaya yang setia baik di surga maupun di dunia. Kalau kita memahami sifat jemaat itu. Alkitab menggambarkan bahwa jemaat itu sebagai lembaga ilahi. Dan Alkitab menyebut bahwa jemaat itu adalah suatu jemaat Allah. Dicatat dalam kisah pasal 20 ayat 28. Bahwa Yesus Kristus sendiri mendirikan jemaat dengan otoritasnya. Yaitu dengan otoritas ilahi. Bagaimana awal mula akar jemaat Kristen itu ada dan terjadi? Dicatat sejak di dalam Perjanjian Lama menggambarkan bahwa jemaat sebagai suatu perkumpulan yang diorganisasi dari umat Allah. Dan sejak dari mula pertama keluarga yang takut akan Allah sebagaimana dari Generasi ke generasi sejak Adam, kemudian generasi berikutnya Seth, Nuh, Sem dan Abraham, dan selanjutnya, keluarga-keluarga yang senyata, senantiasa dalam kehidupannya itu, senantiasa menjaga kebenaran, itulah akar jemaat Kristen yang mula-mula itu, bahwa di dalam tengah-tengah keluarga ini, di mana seorang ayah yang selaku sebagai imam. Demikian juga perspektif jemaat itu dalam suatu skala kecil itu dilihat bentuk sebagai sesuatu yang sederhana. Itulah jemaat di mana kepala jemaat adalah Yesus Kristus sendiri dan tubuh atau anggota jemaat ini adalah umat-umat manusia, saudara dan saya bangsa yang dibawa oleh Allah keluar dari Mesir disebut di dalam kitab sebagai jemaat atau suatu perkumpulan di padang gurun dicatat dalam kisah para rasul ayat 7 ayat 38 bahwa anggota-anggotanya dianggap atau disebut sebagai kerajaan imam Disebut sebagai bangsa yang kudus, disebut sebagai umatnya yang kudus, yaitu gerejanya. Allah ingin melalui bangsa Israel membangun suatu jemaat yang terbesar di atas dunia ini. Sebuah jemaat yang menampung wakil-wakil semua manusia, semua bangsa. Untuk berbakti bersama-sama. Mempelajari Allah yang benar. Dan kemudian kembali kepada masing-masing bangsanya. Dan membawa misi pekabaran tentang keselamatan itu. Di mana saat Allah terus memperhatikan keperluan umatnya. Justru <tuh> bangsa Israel melibatkan diri. Di dalam penyembahan berhala mengisolasi diri mengagungkan sifat nasionalismenya merasa angkuh bahwa dirinya paling suci dan benar dan seling diikuti dengan pemujaan-pemujaan diri sendiri umat Allah di sini telah gagal memenuhi misi yang diemban oleh bangsa Israel itu Sejak penyilip, penyalipan Yesus Kristus mengartikan berakhirnya misi bangsa Israel sebagai suatu bangsa sebagai suatu jemaat Allah dan kebangkitan Yesus Kristus membuka jemaat Kristus dengan misinya yaitu sebagaimana memproklamasikan injil keselamatan itu melalui darahnya sendiri yaitu darah Yesus Kristus. Di tempat mereka Tuhan mendirikan sebuah bangsa yang baru. Sebuah jemaat yang mau melaksanakan tugas lanjutan yang diberikannya untuk dunia ini. Dinyatakan bahwa jemaat perjanjian baru. Bahwa sungguh sangat berbeda dari jemaat yang di Tulis atau dinyatakan di dalam penyat, jemaat perjanjian lama. Gereja pada zaman rasul-rasul itu menjadi jemaat menjadi suatu organisasi yang mandiri, terpisah dari bangsa Israel. Di mana batas kebangsaan dihilangkan sehingga memberikan jemaat itu ciri-ciri yang sifatnya adalah universal. Tidak hanya secara lokal, sebagaimana bangsa Israel atau bangsa Yahudi itu sendiri, gereja tidak lagi menjadi gereja yang nasional, melainkan menjadi jemaat yang sifatnya adalah misionaris. Diadakan untuk menyelesaikan rencana Allah semula yang ditegakkan kembali atas mandat ilahi, yang tentunya berlandaskan yaitu suatu yang ditekankan, yang dinyatakan oleh Tuhan Yesus Kristus sendiri, yaitu menjadikan semua bangsa muridku. Jemaat digambarkan secara metaforik di dalam perjanjian baru. Ya. Jemaat digambarkan sebagai satu tubuh. Suatu gambaran atau metafora tubuh menekankan kesatuan jemaat dan hubungan fungsional setiap anggota tubuh secara keseluruhan. Ketika jemaat itu dinyatakan sebagai satu tubuh, maka unsur-unsur tubuh itu masing-masing mempunyai fungsi sebagaimana talenta-talenta yang sudah dikaruniakan, yang sudah Diterima daripada setiap anggota-anggota jemaat itu, mereka masing-masing adalah memiliki fungsi dan tugas sebagaimana tubuh itu, dan jemaat digambarkan sebagai satu bait suci. Gereja adalah bangunan Allah. Gereja adalah bait suci Tuhan. Tempat berdiamnya Roh Kudus, Yesus, adalah sebagai fondasi daripada gereja itu dan menjadi batu penjuru. Saudara dan saya adalah bait suci itu yang bukan benda mati, dan itu digambarkan sebagai suatu bait suci. Itulah arti daripada. Jemaat itu, bahkan bait suci itu bukanlah sebuah bangunan atau suatu yang sifatnya ben adalah sesuatu yang mati, tidak berkembang. Ya. Tetapi, bait suci itu, yang adalah saudara dan saya, itu menunjukkan suatu pertumbuhan yang sungguh-sungguh dinamis. Karena Kristus adalah batu yang hidup, itu yang dikatakan oleh Petrus, maka demikian juga bahwa Kristus adalah sebagai batu yang hidup, itu menjadi pembangunan suatu rumah rohani, batu-batu baru yang hidup ditambahkan selalu ke bangunan bait suci itu sehingga dibangunkan menjadi satu tempat kediaman Allah di dalam roh setiap perjalanan kehidupan Tuhan Yesus menunggu kita dipakai sebagai batu-batu yang baru yang mau dikumpulkan untuk membuat satu bangunan yaitu jemaat itu. Dan batu-batu baru itu adalah senantiasa selalu dicari dan dikumpulkan dah bahkan diselamatkan oleh Tuhan Yesus Kristus di dalam misi pelayanannya. Bahwa jemaat digambarkan sebagai Uh, suatu pengantin, jemaat digambarkan sebagai pengantin atau mempelai wanita, sedangkan Tuhan dilambangkan sebagai mempelai pria. Sudah barang tentu bahwa kita yang sudah diformasikan sebagai calon pengantin wanita. Kita sebagai jemaat Tuhan yang siap menyambut kedatangan mempelai pria. Yaitu Tuhan Yesus Kristus itu. Itulah jemaat yang diharapkan oleh Tuhan Yesus. Jemaat yang memberikan suatu kebahagiaan yang hakiki. Kebahagiaan yang tidak hanya di dunia ini. Tentunya kebahagiaan yang membawa kepada suatu kekekalan. Itulah pengantin wanita. Saudara dan saya masuk di dalamnya. Hosea pasal 2 ayat 18. Aku akan menjadikan engkau istriku. Dalam apa? Dalam keadilan. Dalam kebenaran. Dalam kasih setia dan kasih sayang. Janji seorang calon mempelai Laki-laki kepada calon mempelai perempuan adalah bagaimana kasih setia itu, bagaimana kasih sayang itu, bagaimana keadilan dan kebenaran itu benar-benar diapa? Dijanjikan dan dinyatakan kepada saudara dan saya. Dan itu sudah digenapi oleh Tuhan Yesus Kristus di kayu salib. Kasih Tuhan Yesus Kristus kepada jemaatnya begitu dalam. Sehingga Yesus mau menyerahkan dirinya bagi saudara dan saya. Dicatat dalam Efesus pasal 5 ayat 25. Kristus Yesus menguduskan anggota jemaat. Menguduskan saudara dan saya sebagai anggota jemaat. Menyingkirkan atau menggantikan jubah yang kotor oleh karena kotor dosa-dosa kita. Dan menggantikan dan mengenakan jubah kebenarannya, jubah yang sempurna kepada saudara dan saya, kepada jemaatnya. Bahkan Tuhan Yesus Kristus menyiapkan jemaatnya menjadi pengantin baginya, yaitu pengantin yang tanpa cacat, tanpa kerut, jemaat yang kudus, dan tidak bercelah dicatat dalam Efesus pasal 5 ayat yang ke-27. Jemaat sebagai sur Yerusalem surgawi. Bagaimana gambaran yang keempat ini? Gambaran tentang jemaat itu digambarkan, yaitu sebagai Yerusalem surgawi. Kitab suci menyebutkan bahwa Allah bertahta di Sion dengan umatnya. Dari Sion datang keselamatan. Dan kota itu menjadi kegirangan bagi seluruh bumi. Itulah jemaat yang digambarkan sebagai Yerusalem Sorgawi itu. Bahwa warga atau jemaat di sorga itu ada warga yang tanpa cacat, tanpa kerut, warga atau jemaat yang sungguh-sungguh berbahagia. Tentunya, satu kebahagiaan yang sangat hakiki. Kemudian, jemaat juga digambarkan sebagai sebuah keluarga, keluarga besar gereja atau jemaat di surga maupun di dunia dianggap sebagai keluarga. Itulah indahnya, itulah senangnya, itulah bahagianya ketika kita saudara saudara dalam suatu jemaat. Tidak hanya di lingkungan kita, tetapi di seluruh muka bumi ini kita, ketika menyatakan satu iman, itulah saudara, itulah saudara kandung kita. Sungguh indah dalam keluarga itu. Ada satu ciri-ciri yang istimewa, di mana jemaat itu sebagai keluarga. Iya, itu apa? adanya suatu persekutuan. Tidak ada keluarga yang bahagia, tidak ada keluarga yang sejahtera. Kalau di dalamnya hidup menurut kendaknya masing-masing. Tidak ada komunikasi, tidak ada hubungan satu dengan yang lain. Tidak ada persekutuan. Saat ini ada sesuatu yang sering menghalangi keluarga itu untuk melakukan suatu persekutuan. Yaitu sebuah sesuatu yang kecil yang itu benda itu adalah sering di tangan kita. Dan itu membuat kita menjadi apatis tidak peduli dengan anggota keluarga kita. Persekutuan Kristen disebutkan di dalam bahasa Yunani sebagai koinonia. Suatu persekutuan yang bukan. Bukan hanya sekedar bersosialisasi biasa-biasa, bersosialisasi yang sebagaimana hubungan yang hanya sifatnya adalah manusia, tetapi ini adalah sifatnya adalah ilahi persekutuan dalam berita Injil suatu berita besar. Hal itu menyangkut persekutuan yang murni dengan Allah, Bapa. Persekutuan yang murni dengan anaknya Yesus Kristus, dan tentunya persekutuan yang murni dengan Roh Kudus. Saudara dan saya hidup bukan dengan jiwa yang kosong, tetapi harus ada persekutuan setiap helaan nafas kita bersama dengan Roh Kudus yang selalu ada di sebelah kanan kita untuk menuntun kita. Ada suatu metafora atau gambaran yang menggunakan lambang suatu keluarga yang menunjukkan sebuah jemaat yang penuh perhatian. Saudara di kalau di tengah-tengah keluarga lupa atau lalai memberikan perhatian kepada pasangan atau anak saudara dan saya sudah apa? Sudah bukan sebagai suatu jemaat yang akan menuju suatu kebahagiaan yang hakiki itu. Suatu keluarga di mana ada suatu tempat atau orang yang dikasihi, dihormati, dianggap sebagai orang yang penting. Jangan menganggap ka atau anggota keluarga kita ya atau pembantu rumah tangga sekalipun dianggap suatu unsur yang tidak penting. Jangan sebuah keluarga sebuah tempat di mana mereka menyadari bahwa mereka saling membutuhkan. Tidak ada manusia di dunia ini bisa berdiri sendiri tanpa kebutuhan orang lain. Di mana di dalam keluarga itu talenta dapat dikembangkan, diasah dan di apa? Dimanfaatkan semaksimal mungkin dalam pelayanan. Tempat orang-orang bertumbuh Tempat setiap orang dilengkapi, disempurnakan. Ada satu progres di sana, bahwa jemaat sebagai tiang atau fondasi kebenaran, jemaat Allah yang hidup adalah tiang penopang dan dasar kebenaran itu. Bahkan, jemaat itu sebagai benteng dan tempat menyimpan serta melindungi kebenaran dari serangan-serangan musuh. Saudara dan saya adalah sebagai benteng kebenaran itu. Dan sebagai alat kebenar, untuk benteng itu. Yang terakhir bahwa jemaat sebagai suatu pasukan. Yang tentunya pasukan yang penuh semangat untuk menang. Bukan untuk kalah. Jemaat yang dipanggil ke medan perang untuk melawan kegelapan rohani. Efesus pasal 6 ayat e 12 Rasul Paulus menuliskan bahwa karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging. Tetapi melawan pemerintah-pemerintah. Melawan penguasa-penguasa. Melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini. Melawan roh-roh jahat di udara. Saudaraku, sebagaimana Tuhan menciptakan organ gigi dan mulut. Sebagaimana yang saudara miliki. Adalah suatu organ yang sungguh sangat unik. Contohnya saudara punya sendirahan. Adalah satu-satunya organ yang di tubuh kita. Yang ketika dia digerakkan, dia tidak bisa digerakkan hanya sebuah sisi. Saudara tidak bisa menggerakkan sendirian saudara hanya sebelah sisi kiri atau kanan saja. Dua-duanya harus bersinkron. Saudara praktekkan sekarang. Bagaimana organ gigi dan mulut itu? Ya, di sana ada susunan gigi kiki yang itu diciptakan oleh Tuhan dengan rumus yang sangat pelik, tidak sembarangan. Ya. Bahkan uh, tidak hanya gigi di sana, tetapi jaringan pendukung gigi yang mensupport supaya fungsi gigi itu berfungsi dengan nyaman sebagai bantalan uh, gigi, sebagai menara kereta diberikan bantalan ya supaya apa ada suspensi kemudian ada otot rahang yang menggerakkan secara fungsional secara fisiologis secara normal dan tentunya ada saraf-saraf yang mensarapi gigi dan mulut itu itu keempat-empatnya itu adalah menunjang suatu sistem yang rumit yang sistematis yaitu sistem stomatogenasi yang seimbang dan harmonis tentunya. Kita boleh melihat bahwa susunan gigi kita itu diciptakan oleh Tuhan bukan bukan ecek-ecek, tetapi ada akses atau sudut-sudut tertentu di setiap gigi itu diciptakan oleh Tuhan. Yang itu adalah suatu rahasia setiap pergerakan rahang itu baik dalam pengunyahan, baik dalam bicara, baik dalam gerakan apapun, ya itu adalah difungsikan sebagaimana ban roda mobil. Ya. Ban roda mobil itu dibuat bulat itu supaya mudah untuk bergerak. Demikian juga bahwa rahang itu bukan datar. Kesudahan gigi itu bukan datar seperti meja, tetapi dibuat sebagaimana suatu kurva. Ya. Suatu kurva. Di mana setiap sudut kemiran gigi itu dibuat ada masing-masing ada sudutnya. Dan ketika sudut itu berubah oleh karena satu atau dua gigi kita yang hilang. Apakah rusak atau dicabut atau kecelakaan atau bagaimanapun. Tentunya rumus atau susunan sudut tidak akan menjadi apa. Akan menjadi kacau. Bukan hanya pengunyuan kita, bukan hanya cara bicara kita, bukan hanya profil kita, bukan hanya cara menelan kita yang kemudian apa, terganggu oleh karena apa? Oleh karena bagian satu atau dua gigi yang hilang, apalagi dibiarkan dan tidak direhabilitasi. Harmonisasi organ gigi dan mulut itu bisa dianalogkan, dengan suatu keharmonisan jemaat atau gereja atau rumah tangga. Dalam memujudkan suatu persekutuan yang sungguh sangat membahagiakan. Setidaknya di dalam uh, organ gigi dan mulut itu. Ada setidaknya tiga ilmuwan yang mencoba melihat misteri daripada ciptaan Allah itu. Yaitu Mr. Spee. Dia membuat suatu kaedah yaitu yang namanya kurva Smith, Mr. Wilson yang membuat suatu kaidah yaitu kurva Wilson dan Mr. Monson membuat suatu kaidah yang disebut kurva Monson. Saudaraku, bagaimana hal ini adalah satu gambaran bahwa sinkronisasi, keharmonisan di dalam organ gigi dan mulut itu juga adalah bagaimana menggambarkan hubungan dengan organ-organ organ di seluruh tubuh. Tidak tidak suatu hal yang mustahil ketika ada infeksi yang ada di dalam organ gigi dan mulut itu akan menjalar ke jantung, ke ginjal, ke organ-organ organ tubuh vital yang lain dan itulah itulah sesuatu yang sederhana organ yang sederhana ini sesungguhnya adalah sangat vital ketika itu berjalan secara harmonis. Saudara, saudari, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, Allah menunggu komitmen saudara dan saya. Di dalam menyikapi suatu persekutuan yang membahagiakan dalam kehidupan kita baik di dunia ini maupun kehidupan kekal nanti. Sebagaimana pada waktu kedatangan Kristus Yesus yang kedua kali muncul jemaat itu sebagai apa? Sebagai pemenang. Ya. Bahkan pada waktu itu digambarkan Yesus Kristus mengumpulkan saudara dan saya dengan tanpa cacat dan kerut. Tetapi supaya saudara dan saya sebagai jemaatnya. Ada suatu jemaat yang kudus. Jemaat yang tidak bercela, Jemaat yang setia dari zaman ke zaman. Inilah satu kabar baik. Inilah suatu hal. Bagaimana persekutuan yang ada di dunia ini. Kemana saudara punya komitmen. Untuk memilih Mencari persekutuan yang mana yang bisa membahagiakan, bahkan memberikan keselamatan yang kekal dalam kehidupan saya dan saudara. Inilah satu kabar yang bisa saya sampaikan. Untuk itu, mari kita menyerahkan diri di hadapan Tuhan untuk berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di kerajaan surga, terpujilah namamu ya Tuhan. Oleh karena pada saat kesempatan ini, umat-umat Tuhan dimanapun berada telah diajarkan oleh roh kudus Tuhan. Untuk mampu memahami bagaimana mempersiapkan kehidupan ini. Yaitu untuk mencari satu persekutuan yang membahagiakan, persekutuan yang membawa suatu keselamatan persekutuan yang membuat suatu kehidupan kekal sebagaimana yang engkau harapkan yaitu kami sebagai pemenang-pemenang dalam kehidupan kami. Tuhan kami mohon berkat secara khusus di mana seluruh umat-umat Tuhan di mana mereka berada. Mereka diberikan suatu komitmen yang indah bahwa mereka menginginkan suatu persekutuan yang indah. Persekutuan yang sungguh sangat membahagiakan yaitu bersama dengan Tuhan Yesus Kristus di dunia ini. Sampai engkau mengumpulkan kami di kedatanganmu yang kedua kali. Kami dinyatakan sebagai pemenang. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan doa ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang sudah menjadi juru selamat dan penebus dosa kami. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara. Salam.